Ada yang berpendapat bahwa benua Atlantis yang tenggelam itu ternyata lokasinya di Nusantara. Ada yang bilang Ratu Saba dan Nabi Sulaiman itu dari Indonesia. Terbukti ada kota Sleman dan Wonosobo. Ada yang berpendapat bahwa Imam Mahdi dari Indonesia. Ada juga yang berpandangan pasukan panji hitam pendukung Imam Mahdi berasal dari Indonesia. Tapi kenapa ya tak ada yang berpikir bahwa Dajjal mungkin saja muncul dari Indonesia? Kenapa tidak mungkin? Padahal kemunculan Dajjal dari Indonesia itu lebih mungkin ketimbang kemunculan Imam Mahdi dari Indonesia. Karena kalau Imam Mahdi itu cuma satu orang, sedangkan ciri-ciri Imam Mahdi telah dijelaskan dalam banyak hadits. Salah satunya adalah Imam Mahdi itu orang Arab dan keturunan Rasulullah dan dibaiat di Rukun Yamani, Masjidil Haram. Jadi, kecil kemungkinan berasal dari Indonesia. Sedangkan kalau Dajjal itu ada 31 orang. Yang satu adalah Dajjal besar. Sedangkan dalam hadis dijelaskan bahwa sebelum munculnya Dajjal besar, terlebih dahulu muncul 30 Dajjal-Dajjal kecil. Oleh karena itu, sangat mungkin sekali salah satu dari 30 Dajjal kecil itu muncul dari Indonesia. Kenapa kok tak ada yang memandang kemungkinan ini? Apakah hanya tokoh yang baik-baik saja yang muncul dari Indonesia? Seperti Ratu Adil yang konon akan muncul di Indonesia. Sedangkan tokoh yang buruk dan jahat tidak mungkin muncul dari Indonesia. Padahal kalau kita lihat kenyataan hari ini, di mana Indonesia termasuk negara terkorup di dunia, indeks korupsi terus meningkat. Praktek nepotisme, kolusi dan korupsi sudah hampir merata meliputi seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA dan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, indeks literasi Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara. Menurut Freedom House, The Economist Intelligence Unit dan FIDEM, indeks demokrasi di Indonesia menurun. Indeks penegakan hukum di Indonesia stagnan pada skor 0,52 sejak tahun 2015. Menurut Direktur Eksekutif Kemitraan, Laude M. Sharif, hal ini menempatkan Indonesia dengan raport merah pada penegakan hukum. Lembaga Survei Indonesia atau LSI melakukan survei pada Oktober 2023 menunjukkan bahwa 36,1% responden berpendapat penegakan hukum di Indonesia buruk dan 29% berpendapat sedang. The Global Initiative Against Transnational Organized Crime melakukan riset terhadap ketahanan negara terhadap organisasi kriminal. Maka, Indonesia menempati urutan 118 dari 193 negara dengan skor 4,3. Ini tergolong peringkat yang rendah. Walaupun termasuk negara yang aman, angka kriminalitas di Indonesia naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah kriminalitas naik 4,3% dibanding tahun sebelumnya. Jenis kriminalitas terbanyak adalah pencurian. Sedangkan dalam hal kejahatan siber, Indonesia termasuk urutan 5 besar di dunia. Terutama dalam hal kejahatan siber perbankan. Hal yang mengejutkan dan mungkin kurang kita sadari adalah Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba. United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC, yaitu organisasi PBB yang menangani kejahatan narkoba, menyatakan dalam hal jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, Indonesia berada pada peringkat nomor 3 di dunia di bawah Meksiko dan Kolombia. Sumatera Utara adalah provinsi nomor 1 paling banyak pengguna narkoba. Walau tidak ada statistik yang pasti, namun harus jujur kita akui, perdukunan dan ilmu hitam masih sangat kental pada masyarakat Indonesia, tidak terkecuali dalam ranah politik. Penelitian oleh Humaini menyatakan, hampir semua calon kepala desa di Provinsi Banten menggunakan ilmu sihir untuk memenangkan pilkades. Bahaudin dalam tulisan berjudul Praktek Perdukunan dalam Politik Indonesia, yang dimuat dalam Jurnal Keamanan Nasional. Demikian juga tulisan Wardani, Rickleffs, Anderson menyatakan bahwa hampir semua presiden di Indonesia dari masa ke masa banyak melakukan tradisi mistis.
dalam menjalankan kepemimpinannya. Demikian pula praktek pesugihan, penglaris dagangan, jimat, ilmu kebal, kepercayaan pada hari sial dan tanggal buruk, dan praktek kemusyrikan lainnya masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bayangkan, kalau hanya dengan amplop 100 ribuan dan beras dan minyak goreng saja, sudah cukup menukar hati nurani dengan kemasa bodohan. Dengan beberapa ratus ribu rupiah, kehormatan bisa digadaikan. Hanya dengan dinaikkan gaji dan tunjangannya, etika dan integritas menjadi sirna. Jabatan publik menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Hanya dengan beberapa miliar rupiah, hukum bisa dibeli. Bagaimana lagi jika muncul dajjal yang mampu membelah manusia lantas menghidupkan lagi orang mati, bisa mendatangkan orang tua kita yang sudah meninggal, yang bisa mendatangkan gunung roti di saat manusia dilanda paceklik selama 3 tahun. Bayangkan betapa dahsyatnya sihir dajjal. Tidak mustahil 90% manusia Indonesia terbuai menjadi pendukung dajjal. Banyak orang Indonesia mengidap sindrom bandwagon effects, yaitu cenderung terpengaruh dan ikut-ikutan orang banyak. Hal ini terkait dengan perasaan ingin diterima dan malu jika berbeda dengan kebanyakan orang. Minder jika tidak punya teman atau dijauhi orang. Ditambah kurangnya literasi, tidak punya konsep dan malas berepot-repot. Maka dalam perilaku memilih pemimpin, banyak yang menjatuhkan pilihan pada siapa yang paling banyak yang pasti bakal menang. Karena sebagian dari kita itu gengsi kalau jagoannya kalah dan malu menjadi kelompok yang kalah. Oh ya, ngomong-ngomong, kemarin ada yang bercanda atau ngeledek salah satu capres adalah Imam Mahdi. Kalau gitu, dajjalnya siapa ya? Karena Imam Mahdi itu lawannya dajjal. Cirinya gampang. Dajjal artinya adalah pembohong, tentu saja bukan kebohongan biasa, tapi kebohongan tingkat dewa. Dajjal bukan sosok aneh yang mengerikan. Bahkan sebaliknya, dajjal adalah sosok yang paling disukai, paling diharapkan, paling dipilih orang. Karena digambarkan, dajjal membawa gunung roti pada saat orang-orang semua susah hidup. Maka sosok dajjal pastilah sosok harapan berlanjutnya kehidupan. Dajjal menawarkan air yang ternyata adalah api, dan ia membawa api yang ternyata adalah air. Maka ciri dajjal adalah ilusi yang bisa menyihir banyak orang. Sihir uang, kenaikan penghasilan, bonus-bonus kemakmuran, dan sihir angka-angka dan tabel-tabel. Tapi jangan lupa, dajjal artinya adalah penipu atau pembohong besar. Bagaimana menurut Anda? Apakah mungkin salah satu dari 30 dajjal kecil itu akan muncul dari Indonesia? Tulis pendapatmu di komen ya.